Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dani Elvona Hari ini masih di daerah Kecamatan Julu, Masih di Songgang Selatan uh, Saya akan mengajak teman-teman melihat pemandangan yang jarang teman-teman lihat Seperti video-video uh, atau foto-foto yang sudah viral di Danau Toba Tempat-tempat wisata -tempat yang populer Nah, uh, untuk teman-teman Saya akan membawa teman-teman untuk melihat sisi lain dan banyak teman tempat-tempat uh, yang cukup indah lumayan indah dan sangat indah tapi mungkin belum pernah teman-teman lihat uh, di kontenin sama teman-teman kita konten krater yang lain Nah saya akan bawa teman-teman uh, semua untuk melihat daerah mana saja itu Nah hari ini saya berada di daerah masih di Lumban Julu di Pangaluan Ail itu ini namanya kampung Pangaluan uh, pokoknya kita seru-seruan keliling danau nanti naik sampan untuk melihat uh, kampung ini dari jauh. Kalau video dari kampung itu di dalam, video di, di dalam perkampungan saya sudah ada teman-teman bisa lihat di video kita yang lain. Di video-video kita sebelum-sebelumnya. Nah kali ini kita akan keliling melihat sekeliling dari kampung pengaluan air ini dari danau. Jadi kita tidak masuk ke kampungnya, kita lihat view-nya dari danau dengan sampan teman-teman. Sampan kita sudah ada di sana. Nanti kita juga akan keliling eh, di sekitar teluk ini. Kebetulan ini adalah teluk yang lumayan luas. Jadi ada cekungan di Danau Toba. Kemudian ada kampung di dalamnya. Oke, ikuti kita terus jangan lupa follow, dukung kita guys ya. Oke. Nah, itu dia guys. Kalau nampak dari sini, view-nya itu memang luar biasa teman-teman bisa lihat sendiri ya. Teman-teman yang eh, menilai langsung gitu. Jadi ini kampung indah tapi belum pernah dikunjungi oleh orang-orang dengan status wisatawan karena ini belum masuk dalam daftar wisata populer tapi akan sangat indah di tempat ini teman-teman ya. Uh, di sini ada juga sungai, coba kita dekatkan dulu kita zoom. Nah. Tuh, ada su ada ada sungai yang bermuara di kampung ini dan banyak burung bangau di sana teman-teman banyak burung bangau di sana untuk mencari makan menangkap ikan-ikan kecil pora-pora namanya uh, itu nah, kita berkecil lagi nah kantor kantor desanya Desa Sisingamangaraja Selatan tulis itu di situ. ini adalah warung kemudian ini rumah-rumah penduduk ini rumah masyarakat rumah hunian ya ada beberapa yang sudah kosong termasuk yang paling pinggir ini sudah tidak dihuni lagi kemudian di atasnya itu adalah gunung Wow, luar biasa ya. Ada banyak kampung di, di dalam itu. Kita sudah pernah buat videonya, teman-teman bisa tonton di video kita yang lain. Di sana juga ada kampungnya. Uh, dulu di sini adalah sawah yang luas di sini. Tapi orang-orang di sini sudah tidak uh, bekerja di sawah lagi. Mereka menjadikan sawah itu menjadi ladang darat. Jadi tidak ditanam padi lagi gitu, okay, ya Oke. Okay. Nah ini dia review kita kali ini Kampung yang kita kunjungi ini kampung saya teman-teman ya <laughs> Oke kita coba beralih posisi lagi Kalau kita dekatkan mungkin teman-teman penasaran itu rumahnya seperti apa nih kita dekat Nah tuh itu ada rumah Yang ini Ada rumah dengan aroma batak yang kecil di atasnya Kemudian di sini juga rumah itu rumahnya sudah kosong guys. mantap ya dan ini sungainya sungai yang bermuara di sini nah di atas itu teman-teman di atas itu sekedar ini. Uh, di atas sana di atas di sana itu di situ sebenarnya masih banyak rumah-rumah seperti aku bilang tadi ada videonya nanti untuk teman-teman lihat ya kemudian kita coba geser kamera kita dulu guys kita coba geser ini agak cerah ya viewnya bagus jadi kita bisa dapat view Kebetulan saya ada di kebun. Saya memandang kampung itu dari kebun ini. Kebun warga teman-teman dan di sini ada kompleks pemakaman umum. Ya. Jadi saya ke sini naik sampan ini. Naik sampan yang ini. Tuh. Ya. Dan posisi kampung ini seperti saya bilang di awal ada di teluk. Nah, jadi itu bukit yang itu dan bukit yang ini itu kayak pintu gerbang ke kampung ini teman-temannya, jadi kampung ini diapit oleh dua bukit itu. Nah eh, di sana teman-teman kalau lihat nampak di sana ya, coba kita dekatin. Ya. Nah yang ini itu adalah Pulau Samosir. Itu Pulau Samosir teman-teman. Itu Pulau Samosir tepatnya di Desa Sitamiang dan Sukean. Nah di sini ada apa namanya lagundi kampungnya Pendiko Gultom. Ya, coba kita dekatin lebih dekat lagi. Tuh, ini pulau Samosir nih, guys. Ini pulau Samosir, oke, dan mantap ya. Indah, e, hutan di sini juga tidak gundul karena sudah ditanami pinus. Mungkin nanti akan dipanen juga tapi seinggaknya enggak gundul kayak di tempat lain guys ya. Masih mantap. panoramanya masih hijau. Untuk mata pencaharian warga di sini itu berkebun tanaman-tanaman keras. Seperti kalau teman-teman lihat ada uh, alpukat, ada juga kemiri seperti ini kemiri baru ditanam ya. Ini kemiri nih. Kemudian mereka juga menanam kaoka, uh, coklat. coklat itu coklat guys ya oke mungkin teman-teman uh, yang penasaran nanti kita akan terjun naik sampan tapi kita keliling dulu di sini menikmati view kampung ini menikmati viewnya dari darat dulu mantap ya nah itu airnya di sini jernih guys Jernih dan batu, jadi ini bukan pantai yang landai, jadi di langsung dalam teman-temannya, bukan pantai yang landai. Bahkan nampak ikan, kalau kita kan hanya saja airnya agak beriak. Ini nampak ikan, bisa teman-teman lihat. Dan sekedar info buat teman-teman juga, ini lapak mancing teman-teman. Teman-teman kalau mau datang ke sini bisa mancing di sini. Kalau hobi mancing bisa datang dan mancing di sini, ya. Tuh ada pemancing. Ada pemancing rupanya. Udah Jos. Mana? Ruting. Hel haruting? Ha? Mana kel haruting? Orang itu mau pasang pancing ikan gabus guys. Haru mau. Oh Yuk kita ikuti dulu orang itu. Kita ikuti orang ini guys. Ini teman kita orang sini mereka mau mancing ikan gabus oke okay. tuh viewnya guys dijamin nggak nyesal berkunjung ke sini ya kita jamin nggak nyesal teman-teman kalau berkunjung ke sini ini kebun warga ada matoa juga teman-teman ada matoa baru panen ini sudah berbuah ada kopi ternyata ada kopi juga dan disitu ada makam-makam guys itu ada makam-makam, nah, itu coba kita dekatkan biar teman-teman nggak -teman penasaran kita view uh, kita review dulu dari dari darat ya tuh ada makam hmm. ada banyak makam di sini cuman karena ini bukan bulan Orang Batak tuh biasanya mereka jarah dan membersihkan makam tuh di hari-hari dekat dengan Paskah teman-temannya, hari kematian Yesus Kristus. Karena rata-rata mereka uh, orang beragama Kristen. Nah seperti ini juga makam nih guys, itu juga makam tuh. Nih, ini juga makam nih. Yuk kita ikuti mereka Kemana mereka memasang pancingnya Kita ikuti dulu Pantainya masih bersih Dan tidak ada sampah Bersih guys di sini tuh Teman-teman lihat Ya Ada kelapa Inilah sisi lain dari Danau Toba teman-teman yang jarang diekspos tapi indah ya kan ke kampung ini sudah bisa naik kendaraan dengan roda empat mobil atau sepeda motor bisa jadi kalau teman-teman mau liburan jalan mau ke sini itu dari Lumban Julu ya dari Lumban Julu kecamatan Lumban Julu dari namanya Simpang Sionggang atau Simpang Lumban Pea teman-teman bisa ke sini Aduh, jauh. Mereka mau pasang kemana? Hmm. Kita ikuti aja. Kita ikuti saja dorong. Jos, Jos, ini ada pasak kamu. Oh, tuh kampungnya tetap indah guys ya, tetap indah yuk kita ikuti mereka. Kita tengok dulu pemasangan pancingnya. Jadi biasanya pancing ikan gabus itu dipasang pagi kemudian diangkat sore atau paginya. Jadi tidak seperti memancing dengan joran Hanya diberi pelampung Supaya ketika ikannya nyangkut di kailnya Ikannya nggak lari ya Kebetulan di daerah-daerah seperti ini Sarangnya ikan gabus ini teman-teman Kalau ada cenggondong seperti ini Biasanya banyak ikan gabusnya itu Ah, kamu pernah. Rapora. Tuh caranya seperti itu guys. Berarti bagaimana mang katamu. Tiga helmi. Lima. Lima. Oh itu bangau nya sudah berterbangan guys. Ah tuh ada bangau. Beterbangan tuh mantap ya, cerah banget langitnya. Mudah-mudahan dapat banyak ya. Oke, jos ada pisang juga Oke okay guys mudah-mudahan dapat banyak teman-teman kita kita lanjut ke mana lagi ya ah, nanti kita akan turun ke danau tapi teman-teman jangan lupa subscribe kita dan uh, like comment dan share kemudian mungkin teman-teman pengen sesuatu kita expose bisa teman-teman uh, komentari video kita dan memberikan masukan. Oke, okay, ditunggu. Nanti di video berikutnya saya akan naik sampan untuk berkeliling di sini ada kayu yang pasti akan teman-teman buat penasaran. Ini kayu langka. Bukan langka sih, jarang-jarang ada pohon seperti itu. Tuh. Kayak dia punya rambut. Oke. Okay. Thank you guys.